Yang alhamdulillah pada saat ini, walaupun saya yakin mungkin di rumah mah belum udahan pegawaian. Udah belum? Alhamdulillah walaupun belum kami lanjut lagi ya. Iya gitu. Walaupun pegawaian belum selesai, tapi hari ini alhamdulillah tandanya cinta sama Nabi, gua tinggalkan untuk pegawaian sebodoh amatan. Pergi gue udah kemari, gua udah temenan dan gua ntar mau pegawaian lagi we. Ya, alhamdulillah. Yang alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu semua dapat hadir melalui undangan kami. Yang alhamdulillah bajunya bagus-bagus banget. Alhamdulillah bajunya saya mah. Hah? Orangnya? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Yang hadir semuanya yang tidak sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak boleh salah percaya. Ya, marilah sama-sama hari ini kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah cari berjalan dengan lancar baik dan pulang kembali ke rumah selamat. Pulang ke rumah membawa ilmu, pulang ke rumah membawa berkat. Kalau udah dibuka berkatnya silahkan dilihat apa isinya. Kalau isinya kurang bagus jangan ngedumel. Saya takut ngedumel wae. Enggak, insyaallah ada. Insya Allah. Dan juga yang telah mewakafkan ini masjid Nurul Huda, mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa selalu jadikan rodoh di jannah sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan sedekah jariahnya semuanya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan acara ini sekali lagi berjalan dengan lancar. Ala haji hiniyah wa ala kunyatin sholihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malikum yaumiddin. Iyyaka nasta'inu wa siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian cukup segitu saja karena acaranya banyak hari ini ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya insyaallah kita yakin doa kita semua ketika tadi kita mengucapkan qul a'udzu alaina, itu kita yakin ruh baginda ruh dihadirkan ke tempat ini dan kita semua telah mendapatkan ialah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita punya hajat mudah-mudahan dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Air hujan yang begitu banyaknya turun bisa dihitung oleh malaikat, tapi malaikat tidak sanggup menghitung ketika umat Nabi Muhammad baca selawat betapa banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujannya begitu banyak bisa dihitung tetesannya oleh malaikat, tapi lihat ketika malaikat tadi mensuruh menghitung orang yang baca selawat, malaikat tidak sanggup. Kenapa? Begitu banyak rahmat yang diturunkan kepada kita semua. Mudah-mudahan begitu kita mendapatkan amal, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.